Ya udah, kalau gitu teh, ibunda mau ikutan kamu aja ya nak. Ayo kita mulai sama-sama. Aduh, kepribing sih dia. Mama kek, kenapa jadi ngikutin Inyong sih? Emangnya mama kek suka juga sama Kang Mas Niza? Jaga sikap, harus lembut dan feminim. Ini bukan buat Nizam, tapi buat Pak Haji. Bunda, ayo, ayo kita mulai. Apa kabar, Kang Mas Nizam? Apa kabar, Pak Haji? Astaghfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi. Sebenarnya terjadi, ya Allah. Apa ini cuma firasat, ya Allah? Tapi kenapa aku ada yang merasa yang aneh, ya Allah? Kenapa akhir-akhir ini selalu ada firasat yang datang padaku, ya Allah? Ya Allah, mudah-mudahan ini cuma sekedar firasat, ya Allah. Lebih baik ya. Sekarang aku telepon Pak Haji. Aduh, alhamdulillah ya kita teh dapat kiriman makanan dari si Nizam. Ah, Nizam teh memang perhatian sama semua warga Ciherang. Iya tuh, terutama sama yang sebelah saya nih, Hasna. Ah, Hasna, tak ada Abi. Saya naon, Bi? Telepon dari Nizam. Nizam? Baru diomongkan orangnya teh udah nelpon. Kamu pegang ya teleponnya ya, Abi tinggal ya. Kamu tuh ya Din, semenjak nikah suka banget menggodain. Eh, tar dulu atuh. Jadi kamu teh pilih A Rocker apa Nizam? Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam Asna. Kenapa Nizam? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan sama kamu Asna. Kasih tahu apa? Ini tentang kamu Ciherang. Kamu kok mereka cuma gitu ya? Betul Asna. Aku merasa Kampung Ciherang akan terjadi bencana longsor dan juga gempa, Asna. Nizam, mendingan kamu teh jangan terlalu dipikirin. Itu namanya cuma mimpi, bukan tidur. Tapi Asna, aku merasa mimpi ini akan menjadi kenyataan. Aku tahu kita tidak boleh mentakwilkan sebuah mimpi, aku tahu. Tapi Asna, aku mohon sama kamu, kamu hati-hati ya. Ya udah. Kita berdoa aja ya, semoga apa yang kamu mimpiin gak jadi kenyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Hasna sama Nizam? Tadi Nizam bilang, katanya dia mimpi kalau desa Ciherang teh kena gempa lagi sama longsor. Astagfirullahaladzim.
Ya, semoga teh apa yang diomongin Nizam nggak benar ya. Tapi kita ada baiknya kalau waspada juga, hati-hati. Amin. Insya Allah nggak apa-apa. Kang Mas Niza, Yuyun sekarang sudah berubah. Yuyun sudah lebih anggun.